dalam menyembahnya. Hak Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tunaikan ialah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadat kepadanya. Kata Fadilatul Syekh, bukan hanya sekadar ibadat. Ibadat bukan hanya sekadar ibadat fardu. Bukan hanya sekadar melakukan ibadat fardu. Dan kesemua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aywan-aywan, tumbuhan-tumbuhan, semua binatang-binatang, pokok kayu, ikan-ikan di laut, kesemuanya mereka ini beribadat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa tidak ada sesuatu pun melainkan kesemuanya itu bertasbih dan memujinya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kamu semua tidak memahami tasbih mereka. Kita tidak dapat mendengar tasbih mereka, kata Fadilatul Syekh. Tetapi kata Fadilatul Syekh, pokok-pokok kayu, kayu-kayu, semua binatang ini, kesemua mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan bahawa min syai'in, tidak ada sesuatu pun, maknanya kesemua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dapat mendengar, tetapi ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mendengarnya. Contohnya kata Fadilatul Syekh, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, baginda dapat mendengar dan faham akan perkataan haiwan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'allimna mantiqat tayr. Sebahagian daripada orang-orang yang salih juga dapat mendengar, kata Fadilatul Syekh. Mereka dapat mendengar tasbih para malaikat. Mereka dapat mendengar tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana mereka hendak memotong kayu ataupun tumbuhan, mereka tidak dapat memotong kayu dan tumbuhan tersebut kerana makhluk tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Fadilatul Syekh menjelaskan kepada kita semua bagaimana jikalau kita dapat mendengar seperti mana mereka. Sekiranya kita dapat mendengar tasbih makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, sudah tentulah kita tidak akan dapat makan dan minum, kata Fadilatul Syekh. Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kepada kita rahmat, kita tidak dapat mendengar. Sungguh pun kita tidak dapat mendengar, tetapi kita beriman, kita percaya, kita yakin bahawa seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dan percaya kerana ini adalah perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang-binatang, haiwan-haiwan ini, kata Fadilatul Syekh, mereka ini memiliki alam yang tersendiri. Mereka ini adalah satu umat yang sempurna. Memiliki alam umat yang sempurna seperti mana kehidupan kita ini, kata Fadilatul Syekh. Seperti mana kita ini hidup di dalam taman, taman ini ada dalam bandar, bandar ini ada dalam negeri, negeri ini ada di dalam negara. Begitulah kehidupan binatang-binatang, kata Fadilatul Syekh. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, mereka kenal siapakah tuan mereka. Tuan mereka ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka beriman dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang melakukan maksiat di dunia ini, kata Tuan Syekh, hanya dua kelompok sahaja. Yang pertamanya ialah syaitan, yang keduanya ialah sebahagian daripada manusia yang memilih jalan maksiat. Jalan Al-Quran, kata Fadilatul Syekh, Jalan Al-Quran ialah kita perlu mengetahui manhajnya. Jalan Al-Quran ialah apabila kita mengetahui manhaj ataupun modul Al-Quran yang sebenar. Kata Fadilatul Syekh, kamu mengenali siapakah ayah, datuk, yakni kamu mengetahui keturunanmu. Apakah kamu tidak mengetahui Tuhanmu? Kamu mengetahui datuk nenekmu, kamu mengetahui nasab keturunanmu. Jadi
Bagaimana kamu tidak mengetahui tentang penciptamu, kata Fadilatul Syekh. Maka oleh itu hendaklah kamu mengenali Tuhanmu dan berilah hak-hak Tuhanmu. Hak Allah Subhanahu Wa Taala iaitulah dengan mentauhidkannya, dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kata Fadilatul Syekh, kita semua adalah umat tauhid, umat yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengesakan Allah Taala, kita perlu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu sentiasa berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meyakini di sana ada hikmahnya. Kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini bahawa di sana terkandung hikmahnya yang tersendiri. Inilah dia, kata Fadilatul Syekh, manhaj Al-Quran yang mengikat seseorang individu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya ia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan, kerana ia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Fadilatul Syekh, apabila aku ini beriman dengan Allah, aku ini adalah orang yang takut kepada Allah. Apabila aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak mampu untuk menzalimi kamu. Apabila aku takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak mampu mencuri hak kamu. Apabila aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak mampu melampaui batas-batas ke atas kamu. Aku tidak mampu untuk mengutuk, mengeji kamu. Aku tidak mampu untuk melihat keaiban kamu. Kerana aku akan berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keadaan yang tenang. Jadi kata Fadilatul Syekh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan seperti mana orang yang takut kepada undang-undang. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan seperti mana orang yang takut kepada undang-undang dunia. Orang yang takut kepada Allah tidak perlu kepada kamera untuk merakamkannya. Jadi Tuan Syekh mengatakan bahawa orang yang merakam gambar dengan kamera ini meletakkan kamera di merata sudut kerana ia takut. Kamu letak kamera di rumah kamu, kata Fadilatul Syekh. Kamu meletakkan CCTV, letak kamera di rumah kamu adalah kerana kamu ini di dalam ketakutan. Tuan Syekh berikan contoh, sekarang ini kita berada di traffic light. Kita berada di traffic light dan kita dapati di traffic light tersebut ada kamera. Maka kita pun tidak menyalahi peraturan jalan raya kerana kita takut kepada kamera tersebut. Sebaliknya, kata Fadilatul Syekh, sekiranya tidak ada kamera di traffic light tersebut, maka kita akan melanggar peraturan tersebut. Tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan kepada kamera, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Tilka hududullah fala ta'taduha." Yang demikian itu adalah hudud ataupun batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. "Fala ta'taduha," maka janganlah kamu melampauinya. Jadi Tuan Syekh nak tanya semua para jemaah pada hari ini, siapakah yang memaksa kalian semua datang ke masjid? Adakah kamera yang ada di rumah kamu? Adakah polis yang memaksa kamu datang ke masjid? Sebab kamu datang ke masjid dengan diri kamu sendiri. Iman kamulah yang membawa kamu kepada kamu. Dengan iman kamulah kamu merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilatul Syekh mengingatkan kepada semua bahawa jangan kamu takut kepada orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya, hendaklah kamu takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia memiliki potensi untuk melakukan kezaliman terhadap kamu, untuk melampaui batas ke atas diri kamu.